Masih ingat Pak Tarno The Master? Dulu pesulap terkenal, kini viral ngamen dan promosi di Kota Tua. Dikenal sebagai pesulap dan komedian, Pak Tarno belakangan memang sepi job. Dulu kebanjiran tawaran televisi, Pak Tarno kini nyaris tak pernah lagi terlihat membawakan program TV. Hingga baru-baru ini, viral di media sosial Pak Tarno terekam kamera sedang menjadi pengamen. Dalam video di akun @mastertarnoasli, tampak Pak Tarno sedang menyanyi di depan pengunjung tempat wisata Kota Tua. Mengenakan baju batik dan topi khasnya, Pak Tarno berjoget dan bernyanyi. Pak Tarno juga tak ragu mengajak pengunjung Kota Tua untuk bergoyang bersamanya. Dalam postingan yang lain, tampak Pak Tarno membagi-bagikan kartu namanya. Pak Tarno pun mempromosikan dirinya agar mendapatkan job lagi. Diketahui, Pak Tarno dikenal sebagai pesulap yang sering mengucapkan kalimat mantra, dibantu ya, bim salah bim jadi apa, prok prok prok. Penampilannya yang unik saat itu amat menarik perhatian masyarakat. Beragam trik dan mantra khasnya dalam bermain sulap pun berhasil menghibur penonton pada saat itu. Sehingga di ajang pencarian bakat The Master Season 3, Pak Tarno dianugerahi gelar Master of Traditional Magic oleh Deddy Corbuzier. Sejak saat itu, kehidupan Pak Tarno yang sempat susah perlahan menapaki jejak kesuksesan. Ia kerap ditawari untuk membintangi dan menjadi presenter di sejumlah acara televisi. Setelah berkarir di dunia hiburan, Pak Tarno mampu membeli mobil, tanah, dan mengelola bisnis warung internet.